Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas event Kop Bingo lagi teman-teman ya, dimana tadi kan saya sudah draw di akun utama saya. Jadi di sini saya mempunyai akun ini ya teman-teman, akun kedua saya. Dan di sini itu kayak skin Leonanya sudah punya teman-teman ya. Nah, apakah saya bakal diganti dengan skin epic atau lainnya? Kalian coba komen di bawah teman-teman ya, kalian dapat skin apa dari Penkop Bingo Lotre ini untuk di 2021 ini, cukup worth it atau tidak teman-teman ya. Nah, nanti kan ada fase kedua nih, tapi itu masih bocoran sih untuk fase kedua. Kalau misalkan rilis itu cukup worth it ya, karena nanti bakal ada misi share dan mode main di mode klasik rank atau brawl ya. Nah, kalau misalkan nggak ada di fase kedua, yaitu berarti dipindahkan ke negara lain. Oke, okay? Nah, jadi di sini saya bakal langsung lihat ke menu event teman-teman ya. Jadi di sini bakal lihat Kop menyerang dulu, saya bakal claim dulu dari pre-order kemarin. Jadi saya bakal dapat satu steps teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita harus gunain dulu 100 diamond. Oke, saya bakal gunain 100 diamond ya teman-teman ya, karena tadi kita top up. Oke, di sini untuk di draw yang pertama kita dapat namanya Magic Well teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bakal langsung claim Bingo Lotre kita. Jadi saya dapat berapa nih teman-teman ya? 3. Terus dapat lagi 3 lagi teman-teman ya. Selanjutnya dapat 3 stamps lagi. Nah, dapat 1 lagi. Jadi total yang kita bakal dapatin itu jadi 10 teman-teman ya. Jadi 10 Kop Bingo Lotre kita. Kita jadi 10, saya bakal tukarin semua. Di sini udah maksimal. Oke, kita dapat 10 Kop Bingo Lotre. Nah, jadi selanjutnya kita bakal draw nih teman-teman ya. Apakah di draw ini saya bakal dapat skin epic? Jadi kita bakal baca peraturan sedikit teman-teman ya. Jadi sih di sini memang bener banget kalau misalkan kita udah dapat yang namanya skin Leona itu, kita bakal dapat skin epic yang lainnya. Nah, jadi apakah saya bakal hoki dapat yang namanya skin Leona di draw 10 ini? Kita mudah-mudahan aja dapat teman-teman ya, karena akun saya ini juga udah punya skin Leona ini sama skin epic limitednya Hayabusa kalau nggak saya teman-teman ya. Bener sekali, Hayabusa di event Kop Bingo 2020 kemarin. Oke, jadi saya bakal langsung draw yang 10 kali teman-teman ya. Oke, kita bakal langsung draw teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan skin epic teman-teman ya. Oke, pertama kita dapat skin elite Hayabusa. Ini elite teman-teman ya, bener sekali ini elite Hayabusa. Selanjutnya ini apa nih? Wow, keren banget skin elite Hayabusa sama skin epic Layla teman-teman ya. Berarti kita udah dapat elite sama skin epic teman-teman ya. Selanjutnya saya bakal dapat apa nih teman-teman ya? Nah, dapat hero fragment. Selanjutnya dapat fragment juga teman-teman ya. Oke, masih hero fragment. Oke, fragment lagi teman-teman ya. Oke, fragment lagi. Oke, magic well. Oke, dapat 3 skin teman-teman ya. Worth it lah. 10 kali draw kita dapat 3 skin. Yang pertama skin epic, skin elite sama skin normal. Itu worth it banget kalau kata saya ya, teman-teman ya. Kenapa bilang worth it ya? Dengan harga berapa sih tadi saya top up cuman 30.000 lebih gitu teman-teman ya. Saya udah dapat yang namanya 3 skin gitu kan. Itu worth it lah. Kalau dibilang nggak worth it sih parah ya. Itu worth it ya, dapat skin epic, skin elite sama normal, dapat 3 skin, oke. Oke, nah jadi di sini bisa lihat itu dapat yang namanya 1, 2, 3 skin itu ya teman-teman ya. Kalian juga tahu lah, ini memang worth it banget kalau event Kop Bingo dari dulu. Cuman ya sekarang top upnya itu kayak lebih banyak ke event top upnya. Oke, dapat 1, 2, 3 skin. Oke, kita konfirmasi teman-teman ya. Pada spoil saya, kita lewat skin kita dapat 3 skin. Oke, ini skin elite bukan sih teman-teman ya? Ya, benar sekali ini skin elite. Jadi kita udah dapat namanya skin elite dengan harga murah dan skin epic dengan harga murah juga teman-teman ya. Jadi lumayan lah, worth it gitu kan untuk player seperti saya yang kayak gak usah top up sebanyak 200 gitu lah. Ini di part kedua dari event saya. Nah, jadi ada yang bilang tadi, "Bang, kalau misalkan kita top upnya nyicil misalkan kayak 10 diamond terus bakal kalian top up 20 diamond, bakal top up 50 diamond, itu bisa nggak?" Bisa. Bisa kan, lihat di sini kan top up saya itu tadi 106 diamond. Nah, kalau misalkan saya top up lagi 100 lebih, pokoknya sampai 250, itu kita bisa claim lagi 5 stamp cop ini teman-teman ya. Nah, kalian bisa tukarin dengan ini 5, oke.
Nah, jadi itu aja sih teman-teman. Buat kalian yang belum draw, silakan draw teman-teman ya. Nantikan video-video informasi Kop Bingo Part 1-2 nanti. Kalau silakan ada update, nantikan video-videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now.